Cekup Mese, Ma'ansof Mese. Jaya, jaya selalu. Selanjutnya kami panggil peserta karnaval dari Kecamatan Bikomi Selatan. Peserta karnaval dari Kecamatan Bikomi Selatan, kami silakan untuk memasuki panggung utama. Ya, beratraksi sambil berjalan terus. Sambil berjalan terus menuju ke samping kanan panggung. Selanjutnya kami panggil peserta dari Kecamatan Motis. Di belakang Kecamatan Motis ada Kecamatan Miomafo Timur. Iya, Kecamatan Motis sudah memasuki panggung utama ini. Bapak Camat, Bapak Redit Hal, dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Ani Hal Bukivan. Motis Insiden Luman Fin, Mbak Bawi. Terima kasih. Sekali lagi Motis, mana suaranya Motis?
terima kasih. Dan selanjutnya kami panggil Kecamatan Miomavo Timur. Sekali lagi mari kita jemput peserta karnaval dari Kecamatan Miomavo Timur. Oto yang dilakukan oleh orang-orang tua. Odabil. Itu di zaman tahun 80-an itu kita masih dapat itu permainan nak Odabil Sleman. Ya, terima kasih untuk seluruh warga masyarakat Kecamatan Miomavo Timur. Bapak Camat dan Ibu, terima kasih. Bapak Sekjam dan Ibu dan seluruh aparatur sipil negara, Kepala Puskesmas, beserta petugas kesehatan dari Kecamatan Miomavo Timur. Sekali lagi, mana suaranya Miomavo Timur? Oh, luar biasa, terima kasih. Edok dia terus, Bapak Mama. Menuju ke samping kanan panggung. Selanjutnya kami panggil peserta dari Kecamatan Musi. Kita beri aplaus yang meriah untuk peserta karnaval dari Kecamatan Musi. Silakan berjalan terus melewati panggung utama ini ataupun masih ada atraksi kecil. Semua ini adalah, sekali lagi, ini adalah kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang dirakit oleh anak-anak dari SMK UE Olo. Sekali lagi, mana tepuk tangannya yang paling meriah? Luar biasa, kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ternyata adik-adik dari SMK begitu jenius sampai merakit mobil yang sangat bagus. Dan sore hari ini mereka gunakan dalam acara karnaval budaya. Berhasil melewati beberapa tempat dan hingga di panggung utama ini. Selanjutnya kami panggil Kecamatan Biboki Tanpa. Selanjutnya kami panggil peserta karnaval dari Kecamatan Kota Kefa Manado. Bapak Melki Kono selaku Camat Kota Kefa Manado beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kota Kefa Manado, Ibu Femi Konon Daumano, ada Bapak Sekjam juga. Terima kasih untukmu semua sudah berpartisipasi mengikuti karnaval budaya di tahun 2024. Lihatlah ke sini, Bapak Bupati sudah mengangkat tangan. Sekali lagi, mana suara Kota Kefa Manado? Mana suara Kota Kefa Manado? Sekali lagi, mana suara dari Kecamatan Kota Kefa Manado? Luar biasa, terima kasih untukmu semua. Selamat melanjutkan perjalanan. Dan sekali lagi kami informasikan untuk kita semua, setelah ini kita akan menyaksikan tinju yang dilaksanakan di ring utama, tepatnya di panggung utama ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang mau pulang akan menyesal karena tidak saksikan tinju.
Sepertinya malam ini juga ada ibu-ibu mau tinju. Peserta karnaval selanjutnya kami panggil drum band dari SMA Negeri 3 Keva Menanu. Kami silakan untuk memasuki panggung utama ini. Ya, ini adalah drum band dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Keva Menanu. Terimalah salam hormat kedua putri cantik, kedua mayoret dari SMA Negeri 3 Keva Menanu sedang memberikan penghormatan. Terima kasih untukmu semua. Silakan berjalan melewati panggung utama. Di belakang drum band SMA Negeri 3 Keva Menanu ada peserta karnaval dari Kecamatan Insana. Ya, peserta selanjutnya kami panggil dari Kecamatan Insana Tengah. Bapak Camat, Bapak Stefanion Beni, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Silakan memasuki panggung utama ini. Ya, ini adalah peserta karnaval dari Kecamatan Insana Tengah. Luar biasa. Lei jenakam Kecamatan Insana malilek ba ESLI. Fai ijelok tep-tepes. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita saksikan peserta karnaval dari Kecamatan Insana Tengah sudah beranjak menuju Insana. Kami ulangi, Kecamatan Insana sudah beranjak menuju ke panggung utama. Artinya ini sudah diterima langsung oleh Bapak Bupati Timur Tengah Utara, dan juga tempat siri ini diterima langsung oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Timur Tengah Utara. Ada suguhan siri pinang juga saat ini diambil oleh Bapak Wakil Bupati Timur Tengah Utara dan Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Timur Tengah Utara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita saksikan peserta karnaval dari Kecamatan Biboki Selatan. Kita lihat Ibu Camat, Ibu Evi Hemi sudah meliuk-liuk bersama para penari yang beranjak memasuki panggung utama ini. Saya mengajak Bapak Ibu hadirin yang berada di atas panggung untuk memberikan aplaus kepada peserta karnaval budaya dari Kecamatan Biboki.
Ogi Selatan, Ibu Camat sedang menari-nari luar biasa. Ya, kita saksikan penari yang ada di bagian depan adalah Bapak Desa Letmavo. Dan ternyata Bapak Camat juga sudah mulai. Ini malam baru saya lihat Sepung Camat, dia juga eok bagus di bawah sana. Selama ini nih bertua ini kaki mati, tapi ini malam luar biasa. Ya, terima kasih. Ada juga Kepala Puskesmas Maubesi. Ada para kepala desa, ada Kepala Desa Sone, Kepala Desa Wehalo. Ada juga Kepala Desa Tainsala. Ada juga Ibu Kepala Desa Letmavo Timur. Ada Kepala Desa Maubesi yang hadir juga. Malam hari ini 7 desa dari Kecamatan Insana Tengah. Malam hari ini semua hadir. Silakan menari. Sekali lagi Insana Tengah, mana suaranya Insana Tengah? Ada juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Insana Tengah yang sedang menari bersama. Iya, Bapak Desa, Bapak Kepala Desa Letmavo, terima kasih untuk seluruh partisipasi. Sekali lagi, mana suaranya? Mana suaranya? Sekali lagi, sana tengah. Luar biasa, terima kasih. Silakan menari melewati panggung utama ini. Dari Kecamatan Insana Tengah, kita beranjak ke Kecamatan Noemhuti Timur. Kecamatan Insana Favinesu. Bapak PLT Camat didampingi Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Insana Favinesu sedang menari bersama di hadapan panggung utama ini. Tersisa beberapa peserta karnaval. Tersisa 6 peserta lagi. Oleh karena itu mohon kesabaran kita untuk mengikuti seluruh rangkaian acara penerimaan peserta karnaval di panggung utama ini. Ya, ini adalah peserta karnaval dari Kecamatan Bikomi Utara. Bapak Camat Bikomi Utara, Bapak Ino Kevi, didampingi istri tercinta. Dan juga ada Bapak Sekretaris Camat Bikomi Utara bersama seluruh warga masyarakat. Sekali lagi, mana suaranya Bikomi Utara? Sekali lagi, mana suaranya? Luar biasa, terima kasih untukmu semua. Dan selanjutnya kita beranjak ke peserta selanjutnya, akan kami panggil dari Kecamatan Insana Barat. Oh.
Bapak Ibu hadirin yang terhormat, saat ini kita saksikan Ibu PLT Camat Insana Barat didampingi suami dan juga seluruh warga masyarakat, ada juga aparatur sipil negara. Sekali lagi, mana suaranya Bikom ini lulat? Kurang keras, mana suaranya? Ah, luar biasa, terima kasih untukmu semua. Terima kasih dan silakan menari berjalan menuju ke panggung, samping panggung. Dari Bikom ini lulat, kami panggil Kecamatan Biboki Feot Leu. Dari panggung utama ini belum terlihat Bapak Camat menari didampingi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Biboki Feot Leu. Dari panggung ini belum terlihat Bapak Camat menari. Iya, Bapak Camat Biboki Feot Leu ini mendapat julukan Camat si Jago Merah. Ternyata Bapak Camat sudah terlihat dari panggung utama. Beliau sudah melambaikan tangan. Ada juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Biboki Feot Leu. Ini kalau teriak begini ini pasti ada suara lafan di dalam panggung ini. Kalau tidak ada lafan itu bukan ayam jago merah, itu tidak.